melalui pergulatan dan proses panjang selama 12 tahun, Institut Pesantren Matahari Ufala hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai alternatif perguruan tinggi untuk calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di bangku kuliah. Melalui visi menuju perguruan tinggi riset berbasis nilai-nilai pesantren tahun 2025, IPMAFA hadir dan berusaha untuk melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kedalaman agama dan ilmu, serta siap menjawab tantangan global. Selamat ulang tahun kepada Institut Pesantren Matahari Ufala yang ke-12. Semoga semakin kreatif dan inovatif. Kami, segenap panitia PSSMB 2020 mengucapkan Dirgahayu Institut Pesantren Matahari Ufala yang ke-12. Kami siap menuju kampus pesantren digital. Kami, segenap panitia PSSMB tahun 2020 mengucapkan Dirgahayu Institut Pesantren Matahari Ufala yang ke-12. Kuliah yes, maju oke.